Cakap sikit. Sekarang kita kata lah. Ya, music ni. Okay. Okay, sekarang ni kita berada ataupun menuju ke Museum The Louvre. Ah, saya nak kena betulkan sikit eh. Semalam mana di mana yang you all tengok kat atas tu, sebenarnya setiap hari Selasa Museum The Louvre ni tutup. Jadi kita orang datang balik pada hari yang ketiga ni untuk masuk ke dalam dan kita tengok Mona Lisa yang diperkatakan. Inilah yang kat atas tu tempat yang dia jalan. This is the basement. Utama di first floor ni portrait Mona Lisa. Kita tengok. Yang itu mesti yang pasal kedai. Kurang ambil gambar. Kalau berjalan dalam Museum The Louvre ni, orang cakap memang tak cukup sehari sebenarnya. Memang betul. Dan satu lagi tip sebenarnya, kalau kita masuk ni, kita kena minta apa tu, earphone yang ada translation English supaya kita faham semua. Tapi tak apa. Kalau tengok kat belakang sana tu, itulah yang orang nak tengok-tengok sangat di Museum The Louvre ni. Jom. Sekolah di Aten. Portrait Mona Lisa. Tapi dekat dalam galeri ni memang cukup hebat lah. Kalau kita tengok dekat-dekat sekarang saya faham. Bila orang cakap pasal art tu, lukisan, tengok dekat-dekat baru kita tahu macam mana nak appreciate dia punya macam, saya tak boleh nak gambarkan lah, dia macam real lah. Tu semua. Dan tu dia yang kita nak tengok sangat. Boleh beratur.
Okey. Jadi inilah dia yang selama ni diperkatakan iaitu portret Mona Lisa. Tapi ni jelah jarak yang paling dekat masa kita ada penghadang ni untuk kita tengok portret ni yang paling dekat. Tidak ramai orang. Solo a me sembra che non mi segua.